Wah, wes, rojak cingur, rojak cingur. Udah dateng nih. Ah, bel kedes. Panjang rambutnya kan? Rambut tuh. Udah ketemu, udah. Enggak, bel kedes. Bel kedes, wey. Bukan dia, bukan itu yang masuk ke bel kedes tuh. Ya lagian lu main jalan aja. Dan lu nyebutin ciri-cirinya kayak begitu. Emang benar ciri-cirinya gitu? Ya benar toh, putih, imun, rambut panjang kayak gitu, Karina gitu. Cantik. Cantik kok. Bel kedes lu. Lama. Purama mati kok gede. Ada apa sih, Dek? Kok tumben kamu kesini? Mbak tahu aja deh aku mau curhat. Ya tahu lah, aku kan kakak kamu. Masalah kuliah ya? Iya nih, Mbak. Kayaknya April nggak bisa lanjutin deh. Ya udah, kamu kerja dulu aja ya. Yang kerja apa, Mbak? April juga bingung. Oh, kamu jadi sales asuransi aja. Nanti Mbak kenalin sama temen Mbak ya. Enggak, Mbak. Nggak bakat aku kayak gitu, enggak. Ih, coba dulu aja. Nggak, Mbak, nggak mau lah. Cendol manis dingin! Cendol manis dingin! Kang Tisna, mau cendol? Nggak, Bang Kasman, makasih. Ya elah, Kang. Saya ngiru dari tadi nggak dibeli, Kang. Ya tuh Bang Kasman, tapi saya teh lagi nggak mau cendol. Saya lagi nungguin adiknya Yuli, si April. Oh, ada Mbak Yuli mau kesini? Iya, tadi katanya naik gober, mau ke rumah, lupa patokannya. Janjian di pos ronda. Saya udah nungguin 2 jam, gak datang-datang. Ya elah, Kang. Kalau udah 2 jam, udah sampai rumah kali. Ya gak mungkin, atuh Bang Kasman. Kalau udah sampai rumah, Yuli pasti ngabarin. Yaudah deh, kamu makan dulu, Ki. Udah siang nih. Iya, itu kan pasnya gak diajak makan, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak lupa. Tadi tuh dia nungguin kamu di pos ronda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dina, nih bayarannya, Kak. Oh, makasih, Butut. Kita belajarnya di teras aja ya. Iya, Mbak. Oke, Butut duduk dulu aja ya. Saya ambil sempoannya. Iya, Mbak. Makasih. Itu apa, Mbak Dino? Ini alat bantu hitung. Kok nggak pakai kalkulator? Kita kan mau belajar sempoa, bukan belajar kalkulator. Iya, Mbak. Jangan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu teh gimana tuh? Saya tungguin di pos ronda. Maaf Kang Tisna, ada April ketemu orang di pos ronda. Terus April tanya rumah Kang Tisna di mana. Kebetulan dia tahu, ya udah, April jalan. Ya kalau gitu bilang atuh. Jadi kan saya nggak nungguin. Ya udahlah, Bar. Namanya juga orang lupa. Ini kalau ditambah 1, jadi 5. Paham nggak, Butut? Enggak, Mbak Deno. Cendol manis dingin! Ada cendol? Cendolnya dong, Mas! Beres, Butut. Bikin 1 atau 2 nih. Butut, kalau belajar itu harus disiplin. Katanya mau pinter ngitung. Iya sih. Ibu-ibu, gimana nih? Jadi nggak cendolnya? Nggak jadi, Bang Kasman. Ayo, Butut, kita belajar di dalam aja. Ayo. Biar pinter. Ya. Maaf ya, Bang Kasman. Iya, Mbak Deno. Ini nggak ada kembaliannya, Mbak. Ya, sama dong. Saya juga nggak ada. Terus gimana ini? Yaudah, tunggu bentar. Ibu, Bunga minta uang dong. Ya ampun, sayang. Pulang-pulang itu malah minta uang. Pulang-pulang itu ucap salam. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, sekarang Bunga minta uang buat bayar gober. Nah, sekarang Ibu baru mau kasih. Sebentar ya sayang ya. Beben. Maaf, kirain teman saya. Nunggu siapa? Ini aku lagi nunggu ongkosnya, Mbak. Oh, sebentar ya. Bunga? Bunga. Hah? Ya udah, sayang dulu. Oh, ya udah, Bu. Dek, di depan ada gober tuh nungguin. Iya, aku lagi nunggu recehan dari Ibu. Nih. Ada 20 ribuan. Ya Bu, gobernya nggak bakal ada kembalian. Dia mintanya uang pas. Berapa sih? 12 ribu. Bentar dulu ya, lihat dulu. Nih, hitung dulu pas nggak tuh. Pas. Ya udah. Misi kakak. Ih, lewat aja. Ya, mana abang Gober?